Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apabila dua muslim bertemu mengucapkan salam dan dilanjutkan bersalaman, maka keduanya diberikan 100 kebaikan. Yang mengajak dapat 90, yang diajak dapat 10. Minimal tadi yang diajaklah mendapatkan 10 kali. Tapi seyogyanya kita rebutan ya mengucapkan salam. Kita saya terdalam ya, saya sama Islam ya, tentu di ada aturan ya, assalamualaikum minimal, jawab waalaikumsalam, dan mendoakan, saling sama-sama mendoakan masuk surga hingga kalian beriman. Tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Kata Rasulullah, aku beritahukan sesuatu yang apabila kalian lakukan ini, maka akan menimbulkan kecintaan di antara kita. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah tali silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka waliyakul khair, berkatalah yang baik, atau awliyasmat, atau diam, jangan menjadi provokatif. Dan waladina saja boleh lobi muakomusolah muakuhun suro. Wainal perintahnya begitu. Bagaimana kalian menaati aturan Tuhannya dan mendirikan sholat, maka setiap sesuatu dimusyawarahkan. Tolong di merasa penersorangan pemerintah selalu salah, tidak dibicarakan dengan baik. Ada mekanisme yang diatur dalam pemerintahan dalam bernegara ini. Kalau kita semua mengacu kepada pegangan kita itu tadi, insya Allah kita semua hidup ini pasti damai lah. Karena Rasulullah juga mengajarkan sahabatnya kepada anak buah saya, ketika saya jadi komandan, gunakan senjatamu, gunakan mulutmu sebagai senjatamu, sebarkan selalu kebaikan. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan ya kembali juga kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Jika engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah buat engkau sendiri. Jika engkau berbuat jahat, ya tentu saja kejahatan itu juga kembali kepada kita.